di sini dia. Mana? Pura-pura budek dia nggak mau nengok. Hei, enak ya, ngadem di sini ya. Cintaku sayangku. Iya emang adem hatiku kalau ada kamu. Adem-adem, kerja yang benar. Tapi aku sayang sendiri. Kamu. Aku cinta kamu. Aku sayang alay. Kamu. Dasar alay. Aduh, gagal lagi cintaku. Gimana ini? Abang ganteng. Ih, nyari apa sih? Kayaknya buru-buru banget. Nyari bunga anggrek. Kan aku juga bunga, Bang. Iya, kamu bunga rafflesia. Gedong dong, Bang. Iya, gede kayak kamu. Makanya minggir. Kok Babang ganteng jehong banget sih sama aku? Aku kan udah cantik citar membahana buat Babang. Apa sih, lihat-lihat? Mas Aris itu minta delivery order, Mas. Ya udah, Mas Ipul ambil aja. Diam gak lo? Jangan berisik! Gara-gara gitu dong, cintaku. Bodo amat. Mbak Deni. Mas Aris kan tadi udah. Lihat absen Niani ya, jangan mimpi. But you just gotta know it all be fine, it's okay. It's okay. It's okay. I'm feeling good like I should. When in Doku walk around the neighborhood. Jangan dipikirin. Nanti tambah kacau lebih baik kita enjoy. Au, au, au. Kok kurang ya? Ini kok. Aduh, kok gak ada bener. Ada yang kurang ya? Buaya darat Nanang. Bener-bener. Jangan-jangan dia di belakang ngelabuin cewek-cewek. Mana si Nanang nih? Bukannya kerja kayak ini benar bagus cantik. Nanang! Di sini dia. Nanang! Pura-pura budek dia enggak mau nengok. Hei, enak ya ngadem di sini ya? Cintaku sayangku. Iya emang adem hatiku kalau ada kamu. Adem-adem, kerja yang benar. Tapi adem aku sayang sendiri. Kamu. Aku cinta kamu. Aku sayang alay. Kamu. Dasar alay. Aduh, gagal lagi cintaku. Gimana ini? Dek Denis, Dek Denis. Kok aku jadi deg-degan gini ya kalau ketemu kamu itu? Udah 3 jam aku dicuekin sama dia ini. Gimana ya? Cari perhatian dia ya. Memang cewek ini susah didapetinnya. Enggak usah ngelirik-lirik, Mas. Mataku ada di kanan kiri loh.
Enggak, Mbak. Ya, aku cuma ngeliatin contoh kulit-kulit dari klasik ini, Mbak. Eh, Mas Haris. Mari, Mas, silakan. Silakan duduk, Mas. Ada yang bisa dibantu, Mas? Ini, Mbak, jok mobil saya udah rusak. Bagusnya diganti bahan apa ya? Kalau boleh tahu, mobil apa nih? Camry. Oh, mobil Camry. Kita biasanya menggunakan microfiber, Pak, untuk bahannya. Selain bahannya lembut, dia juga bergaransi. Maksudnya garansi? Selama mobil Mas Haris belum berpindah tangan, kita akan berikan garansi selamanya, Mas. Kenapa setiap ketemu pelanggan yang cakep kok rasanya kok cemburu ya aku ya? Kira-kira harganya berapa, Pak? Harganya kita mulai dari 4 jutaan sampai puluhan juta ke atas. Bisa lihat contoh jadinya, Mbak? Bisa. Mari, Mas, silakan. Loh. Dek Dennis itu mau kemana? Jangan-jangan nih. Jadi penasaran aku. Ah, aku ikutan aja lah. Abang ganteng. Ih, nyari apa sih? Kayaknya buru-buru banget. Nyari burung anggrek. Kan aku juga bunga, Bang. Iya, kamu bunga rafflesia. Gedong dong, Bang. Iya, gede kayak kamu. Makanya minggir. Kok Babang ganteng jehong banget sih sama aku? Aku kan udah cantik citra membahana buat Babang. Tapi ngomong-ngomong, bunga rafflesia itu apa ya? Ih, jangan-jangan ditujukan buat aku. Aduh, Babang ganteng. Ancaming. Nah, seperti ini Mas hasil pekerjaan kami. Wah, bagus banget ini pengerjaannya, Mbak. Rapi lagi. Ini pakai bahan apa, Mbak ya? Microfiber, Mas. Kira-kira pengerjaannya berapa hari? Pengerjaan dari kita 1 hari. Hah? 1 hari? Wah, bagus ini, Mbak. Saya mau pasang ini. Boleh, Mas. Tapi saya masih sibuk, Mbak. Kapan lagi ya bisa kesini lagi ya? Kalau boleh tahu, Mas, rumahnya di mana? Daerah Kelapa Gading, Mbak. Mas mau pakai layanan delivery kita? Ada, Mbak. Kalau gitu saya pakai yang delivery itu aja, Mbak. Boleh, Mas. Boleh minta kartu namanya, Mas? Bukan murahnya. Ya, Mas. Nanti saya aja yang nganterin mobilnya. Ya. Iya, Pak. Makasih. Saya tunggu ya. Bukan murahnya, Dek. Nanti ngambilnya sama aku, ya. Bukan muhrim. Isi aku. Ngopo guyang-guyu, ha? Kerja. Kerja yang benar, jangan banyak-banyak main. Biar cepat kelar. Apa lihat-lihat sih? Kamu kok makin hari makin cantik aja. Ih. Lu mau uang makan lu gua potong? Hah? Jangankan uang makan, gaji abang aja buat kamu enggak apa-apa. Aduh, ngeselin banget. Dah, jangan berisik. Diam. Gara-gara gitu dong cintaku. Bodo amat. Mbak Deni. Mas Haris kan tadi udah share off nih alamatnya. Kamu jangan lupa ke sana ya. Nanti ada Mas Ipul juga kok yang nemenin. Ada Mas Ipul. Baik, Mbak Denis, laksanakan. Ya udah, siap-siap ya, Po. Naik mobil kantor aja biar langsung berangkat. Baik. Hmm,
Sipul terus. Sipul aja gagas. Walah. Sipul lo pun ganteng ini rembar aku saongkok. Anterin aja. Gak. Aku lo padamu, cinta kamu kok mas. Ih, bodo amat. Jangan ganggu-ganggu ya kan. Gue mau ketemu sama Mas Ipul, abang ganteng. Ntar tak anterin saja ya. Saya lo padamu, aku cinta kamu sayangku. Ya, tak anterin ya. Aku lo sayang kamu banget. Gue udah tadi cetar membahana ya kan. Buat abang gue yang paling disini ganteng. Sini lo adinya saya. Disini saya mau perhatiin sama kamu. Mau nganterin. Aku sayang kamu. Ih, orang gue sendiri sama sayang kamu. Mas Ipul mau kemana? Dek Dennis. Mas Ipul itu tahu kalau Dek Dennis itu tak tinggalin itu mesti merasa jauh dengan Mas Ipul. Tenang aja Dek, Mas Ipul itu gak lama-lama perginya. Jangan GR, nanti migrain lo Mas. Maksudnya aku, Mas Haris itu mau minta delivery order Mas. Jadi Mas Ipul yang ambil mobil sama Mbak Reni. Waduh, Dek. Hari ini nggak bisa, Dek. Mas Ipul lagi mau diskus hasil akhir pekerjaan kapal. Jadi nggak enak untuk hari ini untuk di-cancel. Ya udah, biar aku suruh Mas Karyo aja. Ya udah ya, Dek. Dek? Ya udah, sana. Dek? Sana! Belum ya kan, secara mau ketemu sama babang paling ganteng. Aduh, udah cantik jelita, cetar membahana. I'm coming. Hai babang gan. Hai cantik. Hah, kok jadi elo sih di sini? Aduh mami, mama. Gak sopan ya. Secara kan lu yang disuruh itu adalah babang paling ganteng sedunia. Jadi kenapa lu? Awas gelapin sama Mbak Dennis pokoknya. Ya kan? Mbak Dennis. Mbak Dennis, kenapa jadi dia sih si Buluk? Bukannya abang ganteng yang cetar membahana itu kayak saya ya kan? Aku yang suruh, Po. Tapi Mbak Dennis. Ini surat tugasnya.